teman-teman, aku Lala. Hari ini kita akan membahas tentang online shop Harry Potter. Nah, Harry Potter sendiri itu sangat terkenal banget ya. Ada Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, and Ravenclaw. Nah, di sini aku ada dua barang yang aku akan unboxing. Nah, yang pertama ini adalah casing dan gaskin dari HP aku. Nah, kita lihat ya. Kalau dilihat sendiri, HP-nya lumayan bagus ya. Ini apa maksudnya gaskin, bukan gaskin, tempered glass dan case-nya lumayan. Ini seingat aku harganya itu sekitar 120-an ya, enggak sih? Aku agak lupa sih. Jadi aku kasih linknya, aku kasih harganya kalau aku masih ingat. Itu, nah yang kedua ini adalah barang yang paling aku tunggu-tunggu. Ini aku udah nunggu sekitar sebulan lebih. Lumayan mahal harganya tuh sekitar 170 kalau enggak 175. Jadi ini kita pesen di fandom Harry Potter ini. Nah ini seperti ini. Isinya itu ada 3 kue cookies dan 1 butterbeer. Nah butterbeer sendiri itu bukan minuman yang ada birnya. Memang kalau yang asli, kalau di bukunya itu ada birnya, cuma karena mungkin Harry Potter itu banyak yang suka adalah anak kecil, akhirnya bahkan di negara aslinya itu, di bagian wisatanya itu yang butterbeer tidak ada alkoholnya. Nah ini seperti ini, bagus banget ya. Itu ada detail capnya yang kayak lilin tuh loh ya, itu bagus banget itu, ya ampun. Jadi kita kayak dapat paket dari
negara magic gitu, dari wizard. Did you feel like a Hogwarts student? Okay, ini packingnya, aduh lembut banget nih, aduh aduh, kita harus merasakannya ya. Nah ini dalamnya, dalamnya sendiri yang udah aku bilang ada 3 cookie, ada 4 cookies maksudnya. Ada Slytherin, Gryffindor, Hufflepuff, dan Ravenclaw. Nah ini yang Ravenclaw ini isinya adalah coklat. Jadi cookies coklat yang ada white chocolate-nya sendiri deket-deket dalamnya itu. Lumayan enak, tapi menurutku not... how can I say it? Tidak... It's okay, I guess. Yang kedua ini adalah Hufflepuff. Yang Hufflepuff ini rasa coklat, ada cookies coklat, ada selai kacangnya. Nah, kalau Gryffindor, Slytherin dulu ya ini. Slytherin ini adalah cookies green tea atau latte yang ada almondnya. Itu tahu nggak, itu rasanya itu ngingetin aku dengan sesuatu. Dan ini Gryffindor. Gryffindor ini adalah cookies red velvet yang ada selai kacangnya juga sama. Dari sekian cookies ini, yang paling aku suka adalah Slytherin. Dan ini ada butterbeer-nya. Butterbeer-nya itu enak, enak banget. Aku setelah beli ini, terus aku nyoba buat yang di Pavlova ya. Aku nyoba itu enak juga. Cuma butterbeer yang ini memang beda. Mungkin ya, dia pakai jahe. Jahe asli, serai mungkin ya, kayu manis yang asli gitu. Yang paling enak cookies aku ini adalah Slytherin. Oke semuanya, terima kasih di video ini sudah mau melihat. Bye bye.